Guys, ketemu lagi di YouTube channel aku dari Februari. Nah, gimana nih kalian? Masih bosen gak nih wisata kulineran bareng aku? Kali ini aku masih mau ngajakin kalian lagi nih, kita kulineran lagi teman-teman ya. Wisata kuliner yang hits juga di Bali, di Ubud, namanya Bebek Tepi Sawah. Nah, bagi kalian yang wisatawan nih, ya kan, yang sering ke Bali, pasti kan sering banget nih ke Bebek Tepi Sawah ini teman-teman ya, karena ini merupakan resto yang recommended ya. Biasanya recommended dari driver kalian atau dari tour travel kalian nih untuk kesini. Nah, Bebek Tepi Sawah ini memiliki beberapa cabang di Bali teman-teman ya. Dan ini aku mendatangi Bebek Tepi Sawah yang pusatnya nih. Jadi benar-benar yang makan di tepi sawah ya. Karena kalau yang lain itu ada yang letaknya di mall gitu. Jadi tidak dapat suasana sawahnya. Nah, Bebek Tepi Sawah yang aku kunjungi ini letaknya di Jalan Raya Gua Gajah, Banjar Teges, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, suasananya sudah bagus lagi ya teman-teman ya. Untuk lanjut video aku, boleh kalian berikan like, comment, share, and subscribe-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa padamkan juga loncengnya agar kalian selalu terupdate informasi wisata terbaru dari video aku. Terima kasih. Nah, ini untuk pintu masuknya teman-teman ya. Kita sudah ada patung-patung Bali gini dengan ornamen gold ya. Dan parkirannya ini cukup luas dan ramai teman-teman ya. Untuk masuk ke Bebek Tepi Sawah ini, kalian tidak dikenakan biaya parkir ya teman-teman ya, alias free. Tapi kalau kalian mau memberikan tips untuk orang parkirnya, boleh juga kok mereka menerima ya. Lalu, nah ini mobilnya udah banyak ya teman-teman ya. Di sini ada berbagai plat juga nih teman-teman. Nampaknya wisatawan sudah banyak yang datang ya. Jadi banyak dari plat Surabaya, dari plat Jakarta gitu ya. Nah, ini kita masuk ya. Sebelah kanan ini di sini ada Diana Jewelry. Nah, di sini kalian harus wajib vaksin ya kalau ke sini. Kalian scan peduli lindungi dulu ya, teman-teman. Oke, lalu cuci tangan dan cek suhunya ya. Nah, ini ada tulisannya semua wajib cuci tangan dan berpakai masker ya. Lalu kita naik. Nah, ini cantik sekali tangganya ya, sudah ditaburi dengan bunga-bunga. Nah, ini ada menu-menunya. Di sini kita cek suhunya ya. Jadi saya cek suhunya sama sanitizer ya. Di sini bagasi dari bagian ice cream ada mini barnya juga. Ya teman-teman, nuansanya ini pedesaan sekali ya, kayu dengan sawah pepohonan gini ya, dengan musik-musik ala-ala Bali gitu loh teman-teman. Kalian di sini akan dihampiri oleh pelayan atau waitressnya. Kalian boleh memilih tempat duduk yang lesehan atau yang di kursi. Jadi boleh duduk yang di tengah juga atau yang di pojok ya. Ini mamanya. Di sini tersedia juga untuk air mineralnya di kulkas ya teman-teman. Kita lanjut yuk, yuk kita ke tengah ya teman-teman. Aduh, di sini sejuk sekali ya. Nah, ini untuk yang area kursinya yang di tengah sawah ya. Saya sebenarnya pengen di sini, cuman karena ada orang dan di sebelah kanan juga ada orang, jadi saya menepi ke ujung deh ya. Nah, ini sawahnya ya. Sayangnya dia lagi nggak begitu hijau, jadi kering dia. Ya, kering ya. Ada yang hijau samping-sampingnya sih. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada danaunya juga. Jadi meskipun di sini panas terik, tapi karena suasananya sawah ya, jadi membuat saya tuh sejuk gitu, tenang, seneng gitu, happy ya di sini ya. Nah, karena di sini areanya cukup luas teman-teman ya. Nah, ini untuk yang area situ itu area yang lesehan semua ya teman-teman. Sini ada ayunannya juga. Ya, kita lanjut lagi ke tengah yuk, yuk kita masuk lagi ya teman-teman. Nah, di sini banyak payung-payung ala-ala Bali ya, warna kuning gitu, payung adat ya. Nah, ini ada kayak gabah-gabah apa kayak sawah-sawah kering ya. Di sini kekeringan mungkin karena terlalu panas ya. Malu memang kalau daerah Jawa, Bali itu memang sangat terik sekali ya mataharinya ya. Oke, kita lanjut ke tengah ya teman-teman. Di sini juga ada area lesehan juga. Ya, di sini ada belok kanan atau belok kiri. Kalau belok kanan yang tadi arah lesehan ya teman-teman, yang tadi sudah saya tunjuk. Nah, ini sebenarnya di tengah nih bagus banget ya kita ya, sambil nongkrong, duduk ya. Cuman karena panas jadi saya gak mau saya pilih yang kosong ini. Ini ada tempat spot foto-foto ya, berbentuk love ya, lucu dan manis sekali ya. Nah, di sini untuk bagi kalian yang yang partai besar nih gitu, banyak keluarga, nah boleh ke sini ya. Aduh, sayang sekali sawahnya udah kering-kering ya teman-teman ya. Nah, ini untuk area toilet ya. Toiletnya terbagi menjadi dua teman-teman ya. Ada toilet ladies, ini yang pertama. Dan sebelah ke depannya itu lagi ada toilet untuk yang laki-laki ya. Nah, bagian sini adalah bagian yang kursi ya.
duduk menggunakan kursi ya. Nah, sebelah sininya ini area lesehan. Ya, ini ada tempat cuci tangan ya. Jadi di depan area tempat duduk kita itu selalu disediakan untuk wastafel cuci tangan ya. Dan untuk area pojoknya teman-teman ya, jadi ada kursi panjang ya. Nah, ini ada danaunya juga. Oke, ini saya lagi memilih tempat nih ya. Kira-kira saya kayaknya pilih yang area kursi aja ya teman-teman ya. Karena saya kalau leher itu kaki saya suka kesemutan gitu. Nah, ini saya mau cari tempat yang cocok dulu ya, sambil saya muter-muter dulu. Oke. Oke guys, kita balik lagi yuk, kita ke depan yuk. Nah, bagi kalian wisatawan nih, siapa sih yang nggak tahu bebek tepi sawah, atau kalian sudah kangen lagi pengen kesini teman-teman? Yuk kalian segera ke Bali, karena sekarang terbang ke Bali ya tidak usah lagi menggunakan PCR atau antigen lagi nih teman-teman ya. Jadi kalian sudah terbebas dari biaya laboratorium ya. Lumayan kan uangnya buat kalian nongkrong-nongkrong cantik nih ya di Bali, tentunya di salah satu ini ya, di bebek tepi sawah. Oke, kita lanjut lurus lagi teman-teman ya. Saya mau lihat ke area yang lesehannya. Seperti apa area lesehannya ya? Yuk ikuti terus ya. Nah, bagi kalian yang belum pernah kesini, kalian boleh kesini mengunjungi ya. Saran saya ya, yang di Ubud ini teman-teman ya, karena ini tanahnya cukup luas dengan nuansa sawah yang sangat kental sekali. Untuk jam bukanya dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau saya sih, saya lebih prefer siang-siang kesini ya teman-teman ya, karena suasananya masih tenang gitu ya. Pas gitu untuk lapar kita makan nasi gitu, makan berat di sini. Oke, di sini ada tanaman teratai ya, ada jembatannya. Nah, ini di deretan ini adalah deretan untuk yang lesehan. Jadi kalau kalian mau kayak bentar lagi nih kita kan mau puasa ya, mau buka puasa, di sini cocok juga. Nah, ini untuk menunya ya. Nah, di sini untuk menu favoritnya ini tentunya bebek ya. Bebeknya itu yang crispy duck atau bebek goreng. Satu paket sudah termasuk dengan sayuran dan 3 sambal ya. Dan ukuran bebeknya ini cukup besar ya. Tadi sudah diinfokan oleh waitressnya itu setengah ekor ya. Nah, ini saya pesan menu favorit yang tadi mbaknya bilang ya teman-teman. Nah, ini juga ada ikan mujair nyat-nyat. Mujair nyat-nyat itu merupakan ikan mujair yang khas Bali ya. Jadi kalian itu pasti akan menemui menu ini di berbagai resto ya. Di sini ada pizza juga, ada minuman dessert, cake ya. Nah, ini sudah slice portion cake-nya ya. Ada fried crispy ya, ups. Di sini ada juga jamu ya. Jamu kunyit, sirih gitu, coffee, drink list ya. Sudah selesai menunya, karena sini suasananya panas jadi saya pesannya yang es teh manis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku dari bebek tepi sawah. Sampai ketemu di video aku berikutnya ya. See you.